Jadi ini caranya, ya. Jadi probiotik, serat, enzim, vitamin, biji-bijian itu anda ingat. Kalau protein, protein ini kan proteinnya. Dokter makan telur nggak makan? Telurnya bikin kolesterol nggak? Nasi yang bikin kolesterol. Kita tuh selalu menyalahkan banyak hal yang kita nggak paham. Kalau telurnya bagus, bahkan ada seorang dokter di Amerika, dia peneliti, namanya Dr. James Dinick, dia cerita bahwa bahkan telur itu telur ya, kalau apalagi kalau anda memang ada aktivitas fisik, dia nggak batasin orang makan telur, asal telurnya bagus. Saya kalau lagi pengen makan apa, makan telur sekali makan tiga gitu, aman aja. Kolesterol enggak? Sepanjang anda makannya cukup dan tidak berlebihan menurut anda masing-masing, takaran anda, aman insya Allah. Ya. Termasuk juga, nah ini kan kambing nih, kambing. Kambing ini kan sering banget dikambing hitam kan? Iya kan? Ini emping. Emping penyebab asam urat, makannya satu. Kenapa bisa? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, itu